Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan baru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren Tiga. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan saya juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang diperlukan, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Jadi ini tentunya menjadi prioritas dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tindak menembak antara saudara J dan saudara R di Duren Tiga yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dilakukan pemeriksaan di Cibubur Mabes dan juga Polda Metro, di mana pada saat kedalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J. Wijandi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan menonaktifkan Kapolres Metro Selatan, Kadif Kriminal, Kadif Propam Polri, Kadif Propos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Jawa Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 Lombes, 3 KBB, 2 Kompol, dan 1 AKB. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,
dalam penanganan kasus ini kita telah melibatkan pihak CRS semua seperti rekan-rekan pemasar yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau resumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor untuk mengurusi balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, geometric identification oleh pusinabes serta tindakan lain yang tentunya bersifat dunia, dan juga kami menemukan pas sesuai dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara MS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara S atas perintah saudara S. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara S melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara S menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara R, dan saudara AM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim SUS telah menetapkan saudara S sebagai tersangka.
terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabareskrim, satu penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus dan mengawali bagaimana proses ini menjadi terang-terang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu Krisi. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa